ketika Pancasila itu yang tadinya dasar negara sudah jelas ya, dia captured by the state, dibajak oleh negara dengan BPIP dan lain sebagainya, maka menurut saya yang terjadi adalah Pancasila bukan sebagai alat pemersatu, bukan sebagai dasar kita hidup bersama, tapi justru menjadi alat pembeda, alat penggebuk. Makanya saya katakan saya termasuk yang tidak setuju dua hal. Pertama, menjadikan institusi yang mengelola ideologi Pancasila yaitu BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kan pretensinya seolah-olah badan ini yang paling mengerti Pancasila orang-orangnya ya kan? Sehingga dia perlu mendidik kita semua tentang Pancasila. Kemudian yang kedua adalah RUHIP. Kenapa saya tidak setuju RUHIP? Karena pertama, ketika kita bicara tentang ideologi ya, ada yang mengatakan terlalu sempit karena Pancasila itu paling tidak dia menjadi falsafah negara, dia juga diakui sebagai ideologi negara ya, dia juga diakui sebagai alat pembeda ya, atau margin of appreciation untuk kita melihat nilai-nilai yang berada atau berasal dari luar apakah cocok dengan Indonesia atau tidak, dan dia juga adalah dasar negara atau sumber dari segala sumber hukum. Nah, saya dalam posisi ini ya melihatnya dengan satu pendekatan saja, yaitu sebagai dasar negara, karena itulah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila itu mengilhami semua peraturan perundang-undangan di Republik ini. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR garis miring Perpu, lalu kemudian undang-undang ke bawah. Jadi dilandasi oleh dasar negara kita Pancasila. Paling tidak itulah yang menjadi pelajaran kita. Perkara kemudian ada yang bertentangan atau tidak, itu soal yang bisa diuji di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentunya kalau berada di bawah undang-undang. Nah, ketika ada undang-undang HIP, ya, haluan ideologi Pancasila, maka ada dua problemnya, ya, ada dua problem pokoknya. Pertama, haluan ini bentuknya di undang-undang. Yang kita tahu bahwa yang namanya undang-undang secara hierarkis peraturan perundang-undangan itu ada di bawah undang-undang dan TAP MPR. Coba bayangkan, yang tadinya mengilhami semua aturan peraturan perundang-undangan malah sekarang harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Karena kalau tidak, maka kemudian undang-undang ini kan bisa dibatalkan. Jadi kita terbalik-balik cara berpikirnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu saya tidak setuju ada RUHIP. Apalagi kalau kita lihat kontennya, materinya yang mengatakan bahwa yang namanya presiden adalah pemegang kekuasaan haluan ideologi Pancasila. Wah, itu makin berbahaya. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara pemerintah penguasa dengan negara. Ya. Pemerintah penguasa, pemegang kekuasaan eksekutif itu bisa berganti setiap 5 tahun. Ya. Dan Presiden Jokowi tahun 2024 dipastikan tidak akan mencalonkan diri lagi karena ada hambatan konstitusional. Tapi negara mau tidak mau mudah-mudahan harus sustainable terus-menerus ada, kan begitu. Nah, ketika kemudian haluan ideologi Pancasila dilekatkan kepada presiden, maka yang terjadi adalah berarti presiden harus diterima sebuah doktrin bahwa presiden adalah orang yang paling Pancasilais. Orang yang paling tahu Pancasila, di mana dia menjadi pusat dari Pancasila. Kalau di zaman Orde Lama dan Orde Baru, hal seperti ini berbahaya. Kenapa? Karena Pancasila akan menjadi alat penggebuk. Siapapun yang mengkritik pemerintah, mengkritik penguasa, ya, beroposisi pada penguasa, dengan mudah akan dicap sebagai anti Pancasila. Karena Pancasila adalah saya, karena presiden memegang kekuasaan haluan ideologi Pancasila. Nah, ini yang menurut saya yang berbahaya sesungguhnya. Jadi jangan sampai kemudian Pancasila bukan menjadi alat pemersatu tetapi menjadi alat pembeda. Ada lagi
substansi yang menurut saya juga berbahaya ketika Pancasila itu mau diperas menjadi Trisila dan Ekasila, dan secara sadar sesungguhnya lebih mengedepankan social justice-nya ketimbang nilai ketuhanannya misalnya. Nah, itu juga menurut saya pasti akan mengusik religiositas masyarakat Indonesia.